segala macam marginnya lebih tinggi dibanding PLE yang majority wajib, marginnya lebih tinggi. Tapi di sisi itu, begitu kita turun ke bawah OPEX, ada satu angka yang kemudian saya bertanya-tanya dan saya dapat jawaban dari Bapak Ibu. Selling and distribution expense, di mana Bapak Ibu 738 miliar, TLE 146. Anda menjelaskan lagi jawabannya dari sisi bisnis, bahwa karena memang bisnis Bapak Ibu membutuhkan akhirnya selling and distribution expense lebih tinggi dibanding yang tadi, apa istilahnya tadi? Proses segala macam seperti itu yang jauh lebih rendah. Sekali lagi, akhirnya angka-angka ini hanya angka-angka. Kalau saya sebagai orang luar tidak memahami bisnis yang di dalam, saya bias. Anda, Bapak-Bapak Ibu yang lebih paham untuk menjelaskan angka yang di dalam. Tepuk tangan untuk Bapak-Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak. Saya mesti akhiri. Mohon maaf sudah setengah satu. Apabila ada salah-salah, bercandaan yang kurang enak dan tidak tepat, saya mohon maaf. Mudah-mudahan sukses untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain terima kasih banyak tadi ya. Mudah-mudahan apa-apanya bisa memberikan pencerahan nih. Apa namanya kondisi keuangannya era aku makin memberikan semangat kepada keuangan itu supaya komposisinya lebih banyak ya. Oke, Bapak Ibu, kita break 1 jam tapi saya kasih 5 menit, jadi jam 2 kurang seperempat kita berada di sini lagi ya, 2 kurang seperempat ya, cukuplah untuk makan siang, ahli hisab dan sholat ya kan. Lisa, oh sebelumnya kita foto dulu bersama, ya? Oke, okay, mari Bapak dan Ibu. Belanda, yang tapi berdua harus presentasi. Ya, saya belajar dari dia begini. Coba pas kita lihat bahwa karakternya 5, karakternya bagaimana? Katanya, kalau kita minta 45 juta dolar, ya siapa yang begini? Siapa yang akan proof? Itu dia. Dianalisis sama kami itu, karena 45 juta dolar waktu 98 itu kan susahnya, apa mintanya sudah setengah mati kan 98. Siapa yang kecil, siapa yang akan turun? Yang mampu kita analisis masih sini. Ternyata setelah kami analisis 3 banding 2, 3 yang mampu, 2 yang kecil. Bagaimana caranya saya dan teman-teman mempelajari BDW yang kecil itu? Caranya bagaimana? Saya datangi golf, jadi bukan nolak di depan golf driver, tapi kita datengin, kita jelaskan dulu dan sebagainya. Singkat cerita, dapatlah 5 juta dolar pada saat itu. Itu dia ceritanya. Nah, satu lagi adalah karena waktunya terbatas, ya pernah dengar misalnya elevator pitch? Pernah dengar? Istilah elevator pitch. Bapak dan Ibu harusnya sudah pada jago di sales. Bapak dan Ibu, kalau mau menjual kepada orangnya top, itu namanya moment of truth-nya susah kan ketemu kan? Moment of truth-nya kalau pas ketemu paling umum biasanya apa? Nunggu lift. Kalau di gedung tinggi saat nunggu lift, nah pada saat naik lift itu jelaskan kepada orang yang Bapak Ibu tuju, misalnya mau jualan ya, selama lift itu, ini paling 2 menit kan, kalau ininya 40 lantai, misalnya paling 2 menit, bagaimana bisa menjelaskan inti dari materi itu dalam waktu 2 menit kalau dia lihat. Tapi dalam hal ini adalah bagaimana bisa menjelaskan hal itu dalam waktu 15 menit. Biasanya kalau kita presentasi, karena kita tahu benar, kita mau menunjukkan bahwa ini susah pak, rumit banget kayak gitu. Coba kalau rumit,
kayak gitu. Bisa ngerjain apa enggak kalau saya BOD? Iya kan? Kalau nggak bisa ngerjain, untuk apa dipresentasikan? Jadi, kembali lagi, lihat audience-nya, gunakanlah kali para pokok dalam waktu 15 menit. Berapa slides? Maksimum? 5. Maksimum 15 ya, maksimum. Ada pertanyaan? Sudah pada siap semua? Hah? Saya tunjuk yang pertama adalah grup nomor? Nomor 2 siap? Oke. Kembali lagi 15 menit, tapi 15 menit berikutnya masukan ya. Saya mau beri kesempatan kepada yang lain untuk memberikan masukan, memberikan pertanyaan. Silakan, grup nomor 2. Oke, benar, boleh sekarang, ya. Itu 15 slides yang dipresentasikan, tapi slide-nya nanti setelah terima kasih itu sebagai data-data backup tuh penting juga kayak gitu. Gak apa-apa. Tapi dalam 15 menit harus dipresentasikan. Ini grup berapa ya? Grup 2? 2. Habis ini 3 dong. Oke. Ya, boleh. Habis grup 2, grup 3 ya. Kebutuhan di dalam lifestyle kita saat ini,
Lalu kita juga melihat bahwa culture dari masyarakat sekarang yang kebanyakan adalah milenial sangat membutuhkan koneksi internet di setiap waktu dan di setiap saat. Lalu kita juga melihat bahwa penjualan data plan untuk paket internet ya selalu growing ya inline dengan penjualan smartphone yang juga meningkat. Lalu kita juga melihat adanya shifting dari tren customer sekarang untuk pembelian yang dari offline menuju ke online. Dan yang terakhir, kita sudah menganalisa juga untuk penjualan transaksi online melalui Instagram yang semakin hari semakin meningkat. Jadi itu adalah beberapa poin yang latar belakangi kita untuk membuat proposal Trisurya tersebut. Visinya adalah menjadi icon, ya, menjadi icon bagi customer milenial sekarang untuk melakukan transaksi pembelian maupun penjualan data plan di seluruh Indonesia. Sedangkan misinya adalah kita melihat bahwa LJA mempunyai business opportunity, ya, di mana bisnis tersebut sebenarnya sudah ada di bawah naungan P3 dan PTS. Maka kita melihat bahwa ini sebenarnya masih bisa dikembangkan dengan melalui penjualan di Instagram. Market overview. Market overview, kita melihat bahwa current condition sekarang saat ini kebutuhan data plan ya bagi kita itu merupakan sebuah kebutuhan primary, merupakan kebutuhan utama. Ya, jadi ada sedikit shifting dari yang tadinya mungkin menjadi kebutuhan sekunder, sekarang kita lihat itu menjadi kebutuhan primary, terutama bagi kalangan milenial. Lalu kita juga melihat sampai dengan saat ini pengguna dari kartu data, paket data yang provider itu mencapai 270 juta orang, ya, di mana data tersebut selalu growing, ya, selalu meningkat seiring dengan penggunaan smartphone, ya, mungkin yang teman-teman tahu sekarang juga rata-rata tiap orang hampir memiliki lebih dari satu smartphone. How big the market size? Ya, kita mencoba mensurvey dari 25 selebgram, ya, 25 selebgram di mana 25 selebgram tersebut memiliki 31 juta follower. Ya, saat ini memiliki 31 juta follower, mungkin ya setiap saat juga akan semakin berkembang followernya. Lalu dari 31 juta follower kita melihat ada sekitar 23 juta atau 75% dari jumlah follower tersebut yang kita analisa aktif dalam arti menjual produk-produk gadget maupun lifestyle. Oke, untuk sebenarnya menurut kita bukan teks, tapi ini adalah support yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek tersebut, yaitu kita membutuhkan application system di mana sistem tersebut dapat mengintegrasikan antara transaksi payment antara buyer, provider maupun seller. Oke, ini adalah market survey yang kita sudah coba searching, ya. Kalau lihat dari data tersebut, pengguna paling tinggi itu terletak di 2GB, ya, pengguna paket data tertinggi adalah 2GB yang mencapai 41,2 juta pengguna. Lalu di sini juga kita bisa melihat yang 38% ini adalah dari total 100% pengguna PC atau komputer. Di situ dinyatakan 38% terkoneksi ke internet. Ya. Lalu yang 80% itu adalah pengguna smartphone. Jadi 100% pengguna smartphone melalui survei tersebut 80% itu terkoneksi ke internet. Lalu yang paling bawah ini menyatakan bahwa surveinya menyatakan bahwa dari 100% pengguna internet, ya, 38% itu adalah customer yang melakukan online shopping. Nah, ini adalah
pengguna internet di Indonesia. Kalau yang tadi secara global kalau ini adalah Indonesia. Kalau dilihat di sini berarti ya di sini terlihat bahwa online shop itu penggunanya adalah 82,2 juta atau 60% ya customer menggunakan online shop. Nah di sini juga terlihat bahwa data untuk pengguna Instagram itu mencapai 19,9 juta ya konten media sosial yang sering dikunjungi ya. Nah ini adalah kalau ini global ya, ini global di dunia sampai saat ini menyatakan bahwa pengguna Instagram itu mencapai 700 juta pengguna. Ini sedikit saja, contohnya ini adalah satu program yang kita coba menganalisa proyek tersebut. Penggunanya adalah, followernya adalah 7,6 juta, di mana 7,6 juta itu 10% kita asumsikan mereka membeli produk paket data, sehingga mencapai 760 ribu follower. Dengan asumsi bahwa market plan yang dibeli, average itu ada 50 ribu, sehingga secara gross kita mencapai jualan 38 ini sedikit gambaran mengenai masukan atau survei ya yang kita lakukan. Tes analisisnya adalah bahwa dari 40 ribu follower 24 follower memberikan feedback untuk membeli produk atau sekitar 60%. Ini adalah data 25 negara ya, total followernya 31 ribu. Lalu yang aktif untuk membeli itu yang aktif untuk transaksi adalah 23 juta atau kurang lebih 75%. Ini ada sedikit video. Video tersebut adalah video di mana saya pernah melakukan temu meet and greet ya. Marketing design terus juga melakukan
campaign. Key resource-nya adalah server atau sistem, terus online sistem, prepaid dan paket plan. Key partner-nya adalah PPS, smartphone, IoT, dan selebgram. Cost structure adalah application system, selebgram royalty, marketing cost, dan employee. Sukarewan nanti akan ngajar. Revenue system adalah dari quantity transaksi. Profit itu adalah revenue dikurangi cost. Bisnis strategi yang kami kita lakukan adalah pertama kita mengkoordinasi meeting dengan IT ya atau perusahaan untuk aplikasi software. Lalu kita juga melakukan meeting dengan Telegram, platform, mission dan PPS. Marketing strategi adalah kami akan menjalankan dengan data plan. Lalu price kita buat yang kompetitif. Untuk place-nya juga kita akan menggunakan media Instagram dan promotion-nya melakukan special merchandise from Telegram. Operation strategi kita akan menggunakan minimal 25 Telegram managed by commission atau fee dari setiap transaksi, supply chain-nya by PPS, dan number of employee yang kita butuhkan untuk running ini kurang lebih 3 orang. Berikut adalah presentasi mengenai perhitungan finance akan disampaikan oleh saudara semangat pagi semuanya. Coba bawa bicara finansial si finance untuk dana lifestyles. Kita selanjutnya marginnya 10% dikarenakan kita saat ini sedang fokus kepada data plan, dimana data plan ini juga marginnya cukup tinggi untuk operator. Kalau dia prepaid, dia kecil, lebih kecil marginnya. Jadi kita fokus sementara ini adalah ke data plan. Dari tadi total active followers yang 23 juta, kita pesannya itu adalah cuma 50%. Padahal tadi dari beberapa survei ada yang 70%, ada yang 60%. Sehingga kita mengasumsikan 50% harusnya cukup real untuk bisa kita capai. Sehingga total active followers yang diharapkan untuk membeli produk itu sekitar 11 juta. Di mana data plan yang kita gunakan saat ini dari KPPS yang dijual itu ramit di dari 50 dan 100. Dan pengguna survei berdasarkan data yang kita cek juga di sales report KPPS bahwa yang membeli data plan 50 ribu itu adalah sekitar 60%, 100 ribu adalah 40%, di mana sales target kita otomatis adalah dari transaksi sebesar sekian dan estimasi gross profitnya 10%. Untuk operating expenses-nya sendiri kita 43% from GP. Di mana ada salary 3% yang kita asamnya sekitar 15 juta, internet 5 juta, ini by monthly. Untuk sales kita meet and greet seperti tadi video tadi, Jabodetabek kita coba 2 kali, 8 section. Kenapa 8 section? Karena kita mengambil 25 sales gram, di mana satu event kita gabung sekitar 3 sales gram. 3 sales gram otomatis 8 section per year, sehingga per bulannya dibutuhkan biaya 70 juta, zoom outside Jabo. Kenapa? Karena kita mengeluarkan spend untuk tiket pesawat dan hotel. Untuk total expense ini sendiri 250 juta. Gimana kalau kita ada selebgram commission? Transaksi kita per transaksi kita cerangkan untuk Rp3.000 karena ada biaya komisi. Ini juga termasuk dengan biaya kita menggunakan jasa Dohu. Jadi untuk application-nya nanti kita menggunakan jasa Doku, di mana kita juga sudah cari tahu dengan Doku dan transaksi yang fee yang harus kita bayarkan adalah sekitar 2.000 per transaksi. Jadi mulai end to end prosesnya seperti Doku, termasuk verification payment, termasuk penerbangan pulsa sampai dengan customer itu akan dilakukan oleh Doku dengan biaya 2.000 per transaksi. That's why kita akhirnya ambil data plan dulu karena secara margin prepaid atau pulsa dan tidak menutupi untuk ini. Nah, sehingga operating expenses kita sekitar 35 miliar. Untuk EBIT-nya itu berarti adalah 46 miliar dari sales dikurangi dengan expenses. Okay. 3 menit lagi ya. Okay, Pak. Untuk profit and loss dari net sales datanya kita ambil
gross profit tadi untuk kreditnya. Terus kita interest, kenapa kita interest? Karena kita mengasumsikan bahwa untuk membeli aset kita harus turun pinjaman dengan bunga 1% per bulan. Taxable income sekian dan taxes ini kita 25%. Kemudian net income-nya segitu, 35M. Per bulan. 256. Untuk BIP-nya berarti kita dalam sebulan harus mencapai 3.731 transaksi per bulan. Dan itu sangat bisa dicapai. Untuk MPV kita more than 134. Jadi di sini proyek ini harusnya sangat bisa dijalankan. Profitable. Nah, untuk di request adalah budget, additional free employee. Terus recommended-nya di supportnya di simple, we develop as a business. Jadi karena main TPPS sudah ada, sehingga kita tidak perlu mengatur jumlah modal, kebutuhan investasi, kebutuhan IT, dan semuanya memanfaatkan yang ada. Kesimpulannya adalah dalam era digital, kebutuhan terhadap data plan menjadi permintaan yang sangat mendasar, kebutuhan mendasar. Dan kita melihat bahwa selebgram itu cukup berpengaruh terhadap media untuk melakukan transaksi penjualan. Sehingga kita juga berharap untuk proyek ini bisa meningkatkan profit dari TPS. Demikian. Saya kasih kesempatan yang ingin memberikan masukan. Silakan. Masukan. Ada. Saya beri kesempatan. Silakan. Tuh, Pak siapa tuh? Benny. Oh, Pak Benny, silakan. Saya pasti kasih masukan. Pak, perlu adanya namanya halannya proyek ini proyek ini. Sebentar ini kayak proyek apa? Jaya lah ya. Dengan profit 35 sebulan satu bulan, tapi kalau cuma jual langsung ya, ini kan luar biasa. Pelaku juga kalah. Menurut saya sih, connection organization yang bagus ini adalah menjelang proyek yang menjalani. Jadi, apakah nanti akan dibawa karbon, apakah dibawa SMS, atau mungkin dibawa TAM. Jadi di situ ada yang namanya driver untuk fokus supaya menjadi kenyataan. Karena ini kalau jadi, kalau ini betul-betul jadi profesional sekian, ini luar biasa banget. Juga di dalam komunikasi buat perusahaan ini gitu. Yang penting ada siapa yang mau menjalani. Karena kalau nggak ada kejalanan juga jadi sia-sia. Oke. Terima kasih Pak Benny. Bisa tolong anu dong Mbak mencatat itu grup yang sedang presentasi masukan masukannya. Iya Pak. Atau PT baru. Bapak. Pak Ronald silakan. Tadi angkat tangan Pak Ronald. Masukan. Masukan dari saya sih idenya cukup baik sebetulnya, cuma challenging-nya di apakah di aktualisasi itu kelihatannya masih banyak faktor yang mesti di benar-benar diperbaiki lebih dalam. Contohnya kalau kita bicara tadi margin, apakah margin yang dikeluarkan dengan kita menjual paket data apakah sebesar itu? Itu juga mesti di challenge. Sudah di survei Pak dengan Nico salesnya PPS. Paket data. Iya. Dia Indosat 17,2% marginnya, tapi kita bicara ini bukan dia jual ke Erafon, bukan dia jual ke distrik, bukan. Tapi langsung end user, itu 17,2%. Kemarin juga dikonfirm sama Pak Andre, bikin MMS Indosat itu 17%. Itu paket data? Paket data, yang Indosat. Enggak bulanan, apa bulanan? Beli satu paket. Jadi gini Pak, kalau kemarin kita dapat data dari Pak Niko itu ada 3 komponen operator, ada Telkomsel, ada XL, ada Indosat. Dari 3 operator ini, margin yang paling membahayakan adalah Telkomsel. Karena Telkomsel menurut mereka adalah
market share-nya. Oke, Pak Ronald, masukannya apa? Maksudnya lebih dalam lagi Pak mengenai penghitungan untuk apa? Itunya penghitungan dalam perusahaannya. Karena saya ngelihat tadi mungkin masukan dari saya angka-angka itu perlu dijelas lagi. Saya kasih satu kesempatan lagi yang ingin memberikan masukan. Ya, silakan Pak Slamet. Akan berlaku untuk nasional ya. Prinsipnya begini, ide ini dibuat karena kemarin pada dasarnya adalah apakah kita memerlukan yang offline atau online. Nah, oke, sebentar Pak Slamet, pertanyaannya apa? Langsung dijawab. Tanya dulu nasional atau cuma Jabodetabek dulu atau itu dulu pertanyaannya. Pertanyaan. Sorry, masukan nggak? Tadi nasional, ini nasional ya. Terus pertanyaannya apa? Masukan Pak Slamet. Kalau nasional. Dan ini kan akan fokus di Indonesia. Bukan PPS, makanya kita itunya PPS. Pada tabelnya apa? Tabelnya 3, Indosa, SL, Telkomsel. Makanya kita nanti yang menjalankan dari kami ke PPS. Tiga-tiganya semua tergantung kalau fokus apa? Fokus ke PPP, Pak. Maksud saya perlu dilihat kembali untuk mengenai kebersihannya. Dia juga punya Excel, Pak. Iya, punya. Perlu di klasifikasi. Jadi, fokus yang mana? Excel. Oh, kalau besar saya punya di Jakarta. Terus kalau Excel di outside, sebenarnya gini, ada yang dilupa cara berpikir adalah kalau kemarin kita berpikir tentang store, kita bicara tentang bagaimana produk ini didistribusikannya kemana. Tapi ini adalah online. Jadi online itu sebenarnya gini, kenapa kita sampai survei 25 selebgram? Nah, sebetulnya selebgram itu adalah orang Indonesia. Nah, letaknya bervariasi, ada di Jakarta, ada di Surabaya. Nah, dari 25 survei itu, kita ambil survei dulu. Sebenarnya gini, orang itu kebanyakan dari data yang kita tampilkan adalah ada dua hal. Kalau operator adalah jual pulsa dan jual paket data. Ternyata kalau kita bidik ke paket pulsa, marginnya kecilan. Nah ini tidak akan menutup, atau kalau Nico bilang, kita harus quantity. Jadi kita fokus untuk di sini adalah paket data. Kenapa kita paket data? Challenge kami itu memerlukan paket data, kenapa? Berinteraksi dengan foto, video, dan lain-lain. Oke, cukup Pak, cukup. Ini, dan satu lagi deh, Chris. Saya cuma mau nanya, kenapa? Masukannya, pertanyaannya. Ini nggak boleh nanya, Chris. Dibalik, saya mau jawab. Kenapa harus lewat selebgram? Kalau aku misalnya si pulsa, aku mau lewat selebgram, aku mau lewat PDA. Yang tadi Didi bilang, memanfaatkan loyalty followers terhadap selebgramnya. Dia dengan fans, kita bicara generasi milenial yang belum tentu semua punya akun BCA dan sebagainya. Tapi dengan ada meet and greet kayak tadi, itu mereka sudah 300.000 orang aja mereka sampai niat mau mengeluarkan demi bisa bertemu dengan selebgramnya. Jadi loyalty itu yang kita manfaatkan untuk melakukan transaksi jual beli melalui si selebgram. Klik aja link ini. Nah, link itu begitu dia buka adalah dia tinggal gampang. Kita udah lihat doku, dari doku itu tinggal pilih paket datanya apa operatornya, terus 50 ke 100, terus dia harus bayar, metode pembayarannya apa, terus semua. Oke, terima kasih. Masukan dari saya nih ya. Pertama, tadi yang trade itu mungkin ganti dengan requirement. Direct kan? Kemudian saya kayaknya rancu tadi pengguna Instagram 19 juta tapi ada 37 juta follower yang di depan. Nggak usah dijawab, nanti dicatat untuk nanti diperbaiki gitu loh. Ya? Itu. 19 juta. Tadi di awal kan ada 30 juta total tuh dari 25 selebgram. 1 juta. Ya, 32 juta. Ya. Terus ada data pengguna 19 juta. Selebgram. Itu data pengguna 19 juta itu 2011, Pak. Oh iya, makanya mix up gitu orang ini ya. Kemudian di action plan Anda itu saya nggak melihat application development stage-nya. Harusnya masuk ke situ kan? Application development stage. Oh. Jadi kita kayak buat kasih aja ya. Iya, untuk ke dokunya, ke IT itu kan harus ada application development stage kan? Ya, di jangkarnya. Boleh lihat value proposition-nya?
Nah, value proposition ini sebenarnya terkait dengan yang BMC-nya, business model canvas. Berarti Anda tuh harus melihat apa sih value proposition tuh? Apa yang Anda tawarkan kepada pembeli, ke buyer, ya? Anda tawarkan. Ini mana? Ini saya nggak melihat. Ya udah itu aja, kalau ngomong paling proposition itu aja, jangan ditambah yang lain-lain gitu loh. Judulnya kan paling proposition ini. Tapi yang kedua adalah buyer to be reseller, Pak. Ya oke, dua. Tetapi kok nggak cocok dengan di business model canvas-nya? Next, coba. Nah. Ya, increase margin company itu bukan value proposition itu. Karena Anda harus nawarkan kepada pelanggannya itu apa? Value-nya buat ya, customer. Kan? Ya. Terus loyal to their selebgram apa? Iya, ingat bagi itu kan Anda rugi di sini. Karena apa? Mereka loyal kepada selebgram, bukan loyal kepada raja ya. Kan harusnya Anda yang menjual, bukan produk Anda yang dijual kan? Iya, karena sebenarnya kalau era jayanya itu sendiri, Pak, kita juga udah menjual pusat. Cuma kita berbicara mau memanfaatkan dengan menggunakan selebgram. Karena kita sendiri juga sudah punya, era jaya juga sudah punya penjualan pusat. I know, tapi value proposition-nya adalah bukan itu. Buat customer. Ya, yang jelas buat customer. Itu ya. Kemudian revenue stream juga ini harus di apa namanya? Revise nih. Revenue-nya dapat dari mana? Margin kan? Betul enggak? Revenue-nya cuma dari satu itu aja margin penjualan. Cost structure itu Anda buat itu oke lah ya. Ininya okay. Customer segment-nya oke. Okay. Ya, next saya mau melihat hitung-hitungan Anda tuh. Oke, bisnis strategi dulu ya. Bisnis strategi, soalnya kalau melihat dari hitungan Anda ya, bisnis strateginya coba dalam waktu 5 tahun. Saya yakin enggak semua 10% Anda dapat di bulan pertama. Iya kan? Pasti bulan pertama 0,01% gitu ya. Nah itu jadi nanti NPV dan sebagainya itu akan berpengaruh dong situ karena revenue-nya kan gradual naik kan, betul? Iya kan? Itu di revise ya, jadi revenue-nya. Nah di bisnis strateginya untuk Anda mendapatkan revenue-nya gradual naik dalam 5 tahun ke depan misalnya, strategi Anda apa? Tadi Pak yang duit. Nah ada cost-nya nggak di situ? Ada. Coba promotion-nya, selain itu pasti Anda perlu promotion kan? Jadi kita ada meet and greet-nya Pak di sini. Ini meet-nya kita menjadi fixed expenses. Di mana Jabodetabek 2 kali, Observe 4 kali, 8 section dari 25 selebgram. Satu section itu adalah 3 selebgram digabung seperti tadi. Oke. Okay. Promotion di luar meet and greet ada enggak? Enggak, karena memang kalau di Instagram itu promosinya di tampilan Instagram masing-masing Pak. Jadi kita semacam bikin satu banner untuk undang kos untuk bayar selebgramnya mana? Ini Pak, fee commission-nya 1000 per transaksi, 2000-nya buat doku. Oh, itu. Iya. Makanya tergantung transaksi. Ini okay. Kita asumsikan 50% dari yang aktif. Dan saya enggak percaya segitu di depan. Iya. Langsung pasti ya. Pertama 30.000 bulan pertama. Ya, bulan ya. Kedua berapa ya, gitu. Ya. Projection-nya. Projection-nya. Ya. Itu tadi sebentar dari sini. Oke, coba lihat yang timeline. Bargaining of buyers. Search data from approval of director itu search data from itu. Oke. Okay. Nah satu lagi di bisnis strategi Anda nggak ada analisa kompetitor. Five quarters. Itu yang five quarters-nya. Karena ya kalau ini 35 miliar sebulan, besok pasti kompetitor udah bikin
mungkin juga. Ya. Ada gula, ada semut bisnis itu. Setuju nggak? Setuju. Iya kan? Bagaimana Anda bisa begitu kompetitor masuk, prediksi Anda itu pasti nggak sesuai dengan yang tadi gitu loh. Coba analisis di kompetitornya seperti apa. Five forces porternya ya. Kalau saat ini sih kompetitor secara langsung belum ada ya, karena ini adalah aplikasi yang kita menyebutkan. Loh, seperti saya bilang, Anda tahu, kompetitor tahu, besok ada gitu loh. Ada gula, ada semut soalnya. Itu. Paham ya? Banyak ya. Di online yang jual pulsa banyak. Makanya analisa kompetitornya harus ada. Tapi makanya tadi kita tekankan bahwa ini memanfaatkan fans si followers beda dengan yang lain. Jadi itu bicara fansnya followers dengan telegramnya. Jadi kalau dia ke toko itu biasa aja mungkin agak lebih murah, tapi intinya dia mau bayar 300 ribu per orang desak-desakan itu hanya untuk bisa meet and greet dengan telegramnya. Di situ perbedaannya dengan dia beli lewat klik BCA. Nah atau itu dia yang hati-hati. Dia tujuannya bayar 300 untuk ketemu. Nah, nanti kita yang biayain. Kita yang danain. Nanti dia tidak perlu bayar berdasarkan poin. Jadi kalau dia semakin banyak beli pulsa dengan Telegram, dia dapat poin di mana poin tersebut dapat ditukarkan dengan meet and greet. Dan 10 pembeli terbanyak dia akan mendapatkan special merchandise dari si Telegram. Oke. Dan di fallback dan something dan lain sebagainya. Jadi ini launching akan di minggu kedua Februari ya. Harapannya Pak, okay. Ya harus, enggak harus komit gitu loh. Ayo kita sih komit Pak. Masalahnya yang menjalankan. Jangan salah, jangan salah. Setelah 6 Desember, saya akan datang ke sini setiap bulan untuk ngecek progres. Yeah. Ya, ngecek progresnya adalah setiap minggu kedua setiap bulan. Saya akan cek progresnya. Kalau ya? Di sini mungkin kalau beberapa juga yang masih meragukan yang penting masih mungkin sekedar diskusi lagi. Di sini kita sudah analisa. Kenapa sih yang tadi mungkin si Chris, Pak Ronald atau Sakur atau Selamat? Sebenarnya kita bagaimana mengegrab sales-sales operator di luar yang bukan di ranah kita gitu. Jadi kita masukkan dalam satu bisnis era jaya. Karena bisnis ini cukup banyak pemainnya, bisa di dev store, bisa di bank, bisa di online dan lain-lain. Nah dari jumlah manusia yang ada di Indonesia, bagaimana kita merebut market itu sendiri? Nah, oke, Pak, cukup Pak. Ya. Jadi seperti saya bilang adalah kalau mau ditambahkan, tadi saya bilang ada gula ada semut, harus dia PRIO-nya, masih ingat? PRIO. PPS itu. Yang valuable, orang luar bisa ya, kan? Imitasi itu mudah sekali diimitasi ini sama kompetitor. Dulu waktu saya dan Pak Hasil masih di telco, ya kita mengeluarkan yang 0, sekian gitu ya. 3 hari kemudian udah ada 0,00001 gitu. 3 hari loh, bayangkan artinya mudah sekali diimitasi ya. Harapannya segini Pak ya, harapannya ya, mungkin untuk mencegah kompetitor adalah sebelum kita masuk dalam bisnis ini dengan para selebgram, jadi semacam, kebetulan saya, anak saya juga ada Pak, anak saya kemarin ini kebetulan saya ngurus, jadi kita ada satu aplikasi dari Singapura, no branding selebgram, ternyata saya tanya lagi beberapa teman, itu langsung di kontak semuanya, tetapi si perusahaan ini bikinnya dalam bentuk kontrak. Jadi sebenarnya agar beberapa kompetitor tidak masuk pada terhadap beberapa ke selebgram yang sama. Iya. Ke selebgram lain? Atau dia ke selebgram baru? Mudah. Betul, mudah. Betul. Itulah bisnis strategi, Pak. Betul. Iya. Makanya tadi 25 selebgram itu memang 25 selebgram yang memang difokuskan dia. Yes. Saya ngerti, selebgram yang sama. Saya, kalau saya kompetitor, saya bikin selebgram baru nih ntar. Paling 3 bulan kemudian udah banyak followernya, saya mainkan di situ. Apa susahnya? Ya. Tapi kan dia selebgram baru yang... Sebenarnya kalau... Selebgram yang ada sekarang, itu tanpa pendanaan, Bu. Oh, iya. Kalau dengan pendanaan, sebagai marketing cost saya, itu akan luar biasa itu. Mudah. Mudah. Iya kan? Tapi sebenarnya gini Pak, kalau kita bicaranya ini diskusi ya,
kompetitor melakukan dengan selebgram yang lain tidak ada masalah, karena pada dasarnya selebgram itu kita jadikan satu store. Oh, tapi followernya yang akan membeli bisa jadi follower juga di sana kan, Pak? Itu ya, masalahnya. Betul. Your buyer will be di ada. Biasanya follower itu satu kalimat ya. Dia hanya intent terhadap idolanya. Jadi ada follower yang follower ngambang, ada follower tetap, Pak. Nah, bisa jadi. Pak, saya nggak mau di apa bisnis itu, tapi pikirkan itu. Analisis saya bisnis strategi ini ada 30 miliar sebulan, itu luar biasa. Intinya, dan saya ragu terus terang. Anda harus buktikan seperti apa. Nanti kalau ditarikkan benar 35 miliar ya, nggak sampai 30 miliar, Anda mikir lagi nanti. 5 tahun ya, dari 5 tahun. Oke, itu ya Pak. Oke, close. Next group 3 please. Wah, ini dia nih. Next group 3 ya. Ayo,
Sulawesi kita ada. Terus katanya sih relationship kita dengan dealer itu lumayan bagus. Yang keempat adalah kita punya portfolio produk yang banyak, kita bukan single dealer. Kita satu kita mandiri di kita. Tapi apakah ini sekarang masih berlaku semua? Saya yakin beberapa ini sudah bisa menjadi bumerang. Contoh kata infrastruktur yang dulu mungkin jadi ban untuk kita apa itu loh. Kadang-kadang nih eranya paling gede, paling jaringannya paling banyak. Tapi depo ini adalah fiskus yang selama ini menyumbang angka di OPEX paling gede. Karena apa? Di luar fiskus kita ada para kolkos yang karyawan di situ tingkat ini kita sudah sekitar 50% atau 60% dari pengeluaran di depo. Ini ya, kalau kan mencoba kita sekarang mencari ini. Yang kita lakukan dengan sistem diagram, itu terkait dengan salesman sebenarnya. Salesman kita itu sekarang kurang motivasi. Sebenarnya itu terkait dengan gaya. Salesman yang mana? Salesman di Papua itu. Di dalam ini proses juga kita terkendala pada proses manual, pasti otomatis ketika kita mau alin dealer kita harus ke kamarin kita apa itu harus isi dengan yang namanya surat segala macam dan form, prosedur ini juga yang panjang, ada perubahan di environment, perubahan gaya, ini perubahan gaya juga gaya sales dan gaya belanja dari user juga, dimana user sekarang paling males kalau follow-up ini nunggu saya segala macam tidak dengan maunya adalah instan. Persaingan retribusi, ya kemudian juga ini tadi kendaraan untuk splitting, ongkos apa itu distribution, road plan, sehingga ini menyebabkan kurangnya penjualan. Dari yang saya sampaikan tadi, beberapa yang menjadi problem statement yang harus kita ini adalah coverage area yang belum begitu masih terjangkau, biaya ini termasuk biaya tetap dan biaya operasional yang tinggi untuk depo dan road area, persaingan antar distributor yang sangat ketat, perubahan gaya dan kebiasaan belanja dan sistem lain, dan pola kerja manpower. Jadi ini tadi yang bilang sales, kalau sales sekarang kita suruh muter cari dealer setengah mati lah. Value proposition yang kita tawarkan adalah di sistem ini adalah kecepatan. Kecepatan ini terkait kepada kecepatan transaksi dan pengiriman. Yang kedua adalah kemudahan dalam registrasi dan kemudahan dalam ordering. Yang ketiga, info stock. Jadi kelengkapan ini terkait dalam unggulan kita tadi di depan ini. Ya. Benefit yang kita harapkan dari program ini otomatis pasti akan kita harap increasing revenue, margin, karena berkaitan sebenarnya increase margin dengan efisiensi, increase coverage area, kita bisa dapat customer data dan behavior. Jadi tadi efisiensi terkait dengan biaya tetap dan biaya operasional di depo yang kalau kondisi sekarang kita mungkin ada 38 depo, kita akan 37 depo, kita akan review lagi apakah 37 itu layak kita pertahankan atau memang lebih penting kalau kita gunakan inovasi teknologi. Mungkin dari sini akan bisa digunakan lebih lanjut lagi karena yang saya anggap ini besar phase 1 untuk selanjutnya bisa digunakan lebih lanjut. Untuk
dari analisa permasalahannya apa, lalu kita juga sudah statement problemnya apa, lalu kita lihat tadi problemnya, lalu ternyata setelah kita lakukan analisa ini ya, kalau misalnya kita lakukan project ini, itu stakeholders yang akan kita temui atau kita bekerja sama. Termasuk diantaranya ada dealer, manajemen sendiri, operational ini termasuk sales, IT team, dan internal process. Lalu ada vendor yang akan melakukan untuk payment gateway-nya, dia akan melakukan prosedurnya. Lalu ada tim gudang, lalu juga ada ekspedisi. Ini untuk bisnis model kanvasnya. Customer segmentnya, customer relationnya kita sales service. Customer segmentnya kita dealer existing dan juga dealer new. Yang kita maksud dengan dealer new adalah ketika ini menjangkau ke daerah tertentu, kita akan mendapatkan dealer new. Channelnya tetap melalui dealer dan website. Offeringnya, value propositionnya kita adalah kecepatan transaksi, kemudahan transaksi, dan kelengkapan produk. Key prosesnya kita memang adalah pertama kali adalah approval terhadap sistem yang akan kita lakukan, lalu setup program, develop sistemnya, lalu sosialisasi, baik internal maupun eksternal. Key partnersnya kita lakukan bersama dengan bank atau payment gateway, ekspedisi yang pasti akan kita melakukan pengiriman, lalu dengan vendor ya. Key resources-nya sendiri adalah teknologinya, salesman-nya, IT team, dan financial. Cost structure-nya kita fokusnya memang di platform development sama payment gateway fee. Kita dapat revenue stream-nya dengan penjualan, selling, dan juga data. Kalau kita bisa menggunakan data, karena tadi kita ingin satu yang kita capai adalah data dari konsumen. Ini sebenarnya analisa kita untuk melihat apakah apa bisnis strategi yang akan kita lakukan. Kita lihat tadi mungkin juga sudah ada di depan, tapi kita menggunakan eksternal dan internal faktor evaluation. Untuk eksternalnya ada opportunities dan threats, kita menggunakan weight yang seperti khusus. Opportunities-nya adalah kita masih, mungkin tadi sebelumnya juga saya jelaskan, media sosial terbesar, luas wilayah Indonesia juga, lalu high demand untuk handphone. Kritisnya adalah kompetisinya memang sengit, area coveragenya kita belum mencakup semua wilayah. Internal faktornya untuk strength-nya kita masih market leader, multiple brand, sama company capital. Weakness-nya kita sistem pembeliannya memang masih manual, sales-nya belum mencakup semua wilayah. Kalau misalnya kita lihat, strategi yang kita ambil memang kita antara nilainya kita external opportunity-nya kita mau ambil, jadi kita grab di poin 3, lalu internal strength-nya kita juga kuat. Jadi yang kita ambil memang kita aggressive strategy. Aggressive strategy ini maksudnya apa? Kita melakukan penetrasi untuk ke tempat-tempat wilayah yang baru. Dengan cara apa? Strateginya apa? Thank you. Mengenai bisnis strategi, itu kita akan membuat web aplikasi sistem order by online. Jadi untuk dealer itu bisa melakukan order langsung melalui web yang sudah disediakan. Targetnya kita efisiensi yang pertama, penurunan fixed cost, penurunan operational cost, dan kenaikan margin. Untuk efisiensinya, efektivitasnya meningkatkan di outlet. Gitu. Oke, okay. Current step existing yang ada saat ini sebelum web ini dijalankan, yang pertama salesman itu melakukan visit langsung ke dealer dalam sesuai dengan product plan yang ada. Setelah sampai di dealer, salesman melakukan membujuk, cek stock, dan melakukan order by manual ke si dealer. Salesman membuatkan SO dan ditunjukkan ke sales support by email. Lalu, sales support membuatkan DO, delivery order, ke warehouse atau depo. Dari depo, mengirim dengan ekspedisi. Dan ekspedisi lalu dealer menerima barang setelah dikirimkan oleh ekspedisi. Delivery order dikirimkan ke finance dan accounting untuk pencatatan AR dan jurnal pembukuan. Setelah
kita jual ke dealer, ada juga after sales-nya, yaitu apabila apabila barang itu rusak pada saat kurus, kita akan cover 14 hari setelah barang diterima. Oke. After-nya, kita akan menghilangkan beberapa step yang ada. Yang pertama, tidak perlu lagi salesman secara rutin melakukan visit ke dealer. Otomatis secara cost operasional itu akan menurun, yang mana ada transportasi ke sana, mungkin ada perjadian juga yang diperlukan ke sana, sehingga itu akan mengkat cost yang ada. Dealer akan melakukan dealer akan melakukan registrasi langsung secara online di session tersebut dan bisa langsung melakukan order. Setelah registrasi itu dilakukan, dari admin web tersebut akan mengirimkan ke sales dan ke finance untuk melakukan verifikasi dan approval apakah itu layak untuk mendapat TOP dan limitnya di berapa. Setelah dapat approval dari admin web akan mengirimkan sistem mengirimkan kode ke dealer tersebut agar dealer tersebut bisa langsung melakukan order. Dealer melakukan order dan setelah mengirim order, mengirim order ke sales support, diterima sales support, lalu dari sales support akan mengirimkan notifikasi ke warehouse dan warehouse akan mengirimkan ke ekspedisi. Dari ekspedisi itu akan mengirimkan dengan jangka waktu dengan lead time yang ada di masing-masing area. Dealer menerima, setelah dealer menerima, delivery order akan dikirimkan ke finance dan accounting untuk pencatatan AR dan jurnal pembukuan. Sama seperti sebelumnya, juga tetap kita masih akan menjaga ada after sales-nya juga untuk cover barang-barang DOA. Oke. Tadi beberapa step yang ada kita sudah hilangkan beberapa, yaitu mungkin efisiensi yang ada dengan operasional cost. Operasional cost itu apa aja? Salah satunya itu dengan pengurangan beberapa depo, yang mana yang sebelumnya itu kita ada 37 depo, lalu rencananya kita akan menjadi 18 depo. 18 depo kita tutup dan kita pusatkan ke beberapa depo yang ada di 18 depo ini. Ini terkait dengan yang tadi sebenarnya yang tadi juga masih butuh kita review lagi bahwa dari 37 depo itu apakah kita akan langsung dari 18 depo atau kita mau tahap yang pasti mungkin di bulan ini 2-5 depo mungkin akan kita close. Sehingga ya kita berharap program ini mungkin di Desember atau di Januari bisa running. Karena kita beberapa depo itu habis itu di sekitar Februari atau Januari awal. Nah, ini strategi yang tadi kalau kita tadi Pak di form ada T0 sampai T5 yang kami masukkan adalah T0 sampai T3 Pak. Nah, saya pikir program ini enggak apa itu nanti mungkin ada inovasi lain lagi yang bisa dikembangkan dalam 2 tahun ke depan ini. Jadi saya pikir tidak terlalu relevan kalau kita anggap bagi 5 tahun. Asumsi kita BO atau BOT sekarang itu sekitar in total 2017 kita punya account sekitar 6.400-an di luar kita tekor Xiaomi kemarin ya. Kita tekor Xiaomi. Ini satuannya apa? Satuan ini ribu pak, triliun jadinya pak satuannya. Triliun, 41 triliun? Ini ya, yang ribu. Ribu. Jadi kalau kita mau penjualan atau perbulan adalah kalau sekarang itu sekitar 700-an, 689 hampir. Asumsi ini kita masih pakai asumsi pak sebenarnya. Nanti angka detailnya memang harus lebih dikali lagi karena lumayan drastis sebenarnya kenaikannya dengan kita asumsi kenaikan dealer ini akan seperti ini, tapi
Hasil penjualan per bulannya ini memang harus di review lagi, perdalam lagi karena terkait brand, kebijakan prinsipal dan apa itu bagian area dari prinsipal. Maksudnya bisa satu sini kalau Samsung jadi semua area di kita ya Pak ya. Yang kita soalnya nggak salah di sini sih Pak sebenarnya Pak. Obat ini di Tinlau itu sekitar 3,5 M atau 3,6 M gitu. Which is di dalamnya saya belum breakdown secara detail Pak, di dalamnya ini sumber daya manusia MPP menempati 60% Pak, 60-65% ya, di luar operasional cost. Makanya obat yang T1 T2 ini saya turunkan posisi lebih dari 50% ya, karena secara operasional tetap kita tetap butuh, tapi secara MPP kita bisa ingat gitu Pak. Sehingga ini satu kita bisa dari situ 1,3 T2 dari T3 ya. Ini sebenarnya budget yang kalau kita mau harusnya sini gratis Pak. Kalau kita untuk kita sendiri, dan kita hanya butuh juga budget dan juga area. Oke, boleh? Iya. Untuk melakukan apa, untuk menjalankan apa yang tadi sudah kita planning dan juga sudah kita itu, kita bagi menjadi 4 tahapan. Nanti tandanya di bawah. Jadi kita akan melakukan komunikasi dengan semua pihak yang terkait. Lalu kita mulai bangun sistem developmentnya, trial program, dan lalu kita akan live. Ini timeline-nya, mulai dari mental approval, filter details, ini semuanya. Jadi kita planning-nya kita akan bisa trial itu di bulan Desember. Fase pertama ya Pak? Desember 2017 sih. Ya, Desember 2017. Ada tahunnya sama sih. Tahunnya warnanya sama. Ini conclusion-nya kita. Ini rangkuman dari presentasi kita tadi. Tujuan dari order sistem kita itu adalah increase sales revenue dan increase operational cost. Increase sales revenue di sini maksudnya pengembangan area, kita akan masuk ke area-area yang selama ini belum pernah kita masuk. Dan kalau increase cost itu mengurangi operational cost seperti yang penutupan beberapa demo tadi. Dan support yang kita butuhkan kalau kita jalankan program ini adalah komitmen dari semua stakeholder, approval dari budget kita dan masukan saya. Yang pertama, di problem statement, itu bukan problem statement yang Anda sampaikan, coba lihat itu. Problem statement-nya adalah harusnya bagaimana menambah sales tapi dengan cost sedikit kan? Ya. Sebenarnya itu kan? Iya. Tolong dicatat ya, masukkan ya, itu ya. Kemudian, saya melihat tadi external factor evaluation, Anda nggak masukkan ke distribution factor-nya ya? Untuk kan O to O kan, online to offline kan, yeah. Untuk transportation-nya nggak masuk tuh, iya kan? Iya. Ya, kemudian di bisnis strategi ya itu harusnya Anda per tahun kalau T0 sampai T3, T0 Anda ngapain bisnis strateginya? T1 ngapain? Misalnya T0 Papua dulu, tadi ngomong Papua kan Pak Toha kan? Ya kan? T1 masuk ke Sumatera misalnya. Ya kan? Targetnya berapa? Gitu loh. Ya kan? Di breakdown gitu. Iya dong. Strategi jadi kita bisa lihat ini Anda mau masuk kemana dulu nih, mau ngapain dulu strateginya. Iya kan? Nah, tentunya ya harusnya sih nggak plain begitu cuma area-area
tapi ya. Di T2 atau T3 mestinya Anda harus berbuat sesuatu lagi untuk ini nih, yakin saya. Nah, seperti kalau saya misalnya buka toko, mah nggak sekedar buka toko aja, tapi pasti nanti ada hal lainnya gitu loh, ya. Nah, kemudian di angka-angka tadi, kok ujung-ujung kesimpulannya increase revenue ya? Padahal yang disampaikan Pak Toha itu adalah save cost kan? Increase margin ya sih Pak? Coba lihat, bukan revenue dong, margin dengan cost marginnya nambah. Itu average dealer coverage per month itu maksudnya apa? Dealernya kan? Coverage ini penjumlahnya average coverage dealer per month itu artinya penambahan jumlah dealer yang kita cover. Oke. Nasional. Jadi untuk P0 itu 3.600 something dan P1 yang utamanya itu kita akan meraih 4.400 dealer. Terus efisiensi ujung-ujung ada di bawah gitu gimana? Efisiensi saya ngeliatnya di situ. Ini sebenarnya ya tambahin sih Pak Mas. Yang kita ini adalah kita ngeliatnya dari sisi OPEC-nya sebenarnya Pak. Sisi OPEC-nya itu dengan melakukan ini dengan beberapa review depo dan kita mana yang kita layak itu mana yang bisa masih lanjutkan secara profit maka akan muncul itu sebenarnya hanya efisiensi itu dari pengurangan dari apa dari T0 ke T1 Pak sebenarnya ya. T0 ke T1 dan ini sebenarnya bisa dilakukan. Yang saya ini di sini adalah ya secara OPEC T0 ke T1 itu menurun sebenarnya karena lebih ke SDM Pak, lebih ke SDM aja sebenarnya ya. Terus GP pun kalau kita ngomong gross profit ini sebenarnya assuming rata-rata margin di kita itu rata-rata berapa kita kalikan dengan kita punya efek penjualan per bulan. Nah itu lebih ada kalau ada data-data itu akan lebih bagus tuh ya. Itu sebenarnya apa ini assuming ini saya kalikan 2,5-3% terus kemudian makanya muncul operasional profit sebenarnya Pak. Jadi kita gak, belum berani ngomong net profit atau margin karena kan belum dapat tax apa segala macam di situ. Jadi kita bicara ini adalah satu operasional profit. Oke, saran saya berikutnya lagi adalah kalau bisa mock up websitenya bisa nggak buat mock upnya? Screenshot screennya aja. Terus